ajaran hadi, kita kafirkan mereka dan kita bunuh mereka. Dengan itu berlakulah. Kita tahu dia bermula dengan desakan daripada pemimpin. Kerana pemimpin menjanjikan surga dan sebagainya. Jadi nampak seolah-olah parti PAS ini opportunities. Apabila nampak peluang, prinsip diketepikan. Dulu dia kata kalau UMNO dulu kerjasama dengan orang bukan Islam jadi kafir. Lepas itu dia kerjasama dengan DAP, dia kafir lah. Lepas itu dia balik, tak jadi dia Islam balik. Lepas itu dia kafir balik. Lepas itu sekarang ni nak Islam balik. Jadi dia punya tafsiran agama ni mengikut kepentingan politik dia. Dan saya menuduh bahawa PAS bukan parti Islam. PAS adalah parti yang mengguna Islam dan menggunai dengan cara yang tak betul juga. Asabah al-tabiyah inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan dari kalangan kami orang yang menyeru ke arah asabiyah. Bukan dari kalangan kami orang yang berjuang di atas dasar asabiyah. Dan bukan dari kalangan kami orang yang mati di atas dasar asabiyah. Pemimpin PAS diketuai Presidennya Abdul Hadi Awang tampil menyatakan sokongan dengan menandatangani Proklamasi Orang Melayu di hadapan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Ini kita balik kepada prinsip asal perjuangan Islam itu sendiri. Kalau kita baca Quran, kita dapati semua para Rasul memulakan perjuangan Islam walaupun untuk seluruh manusia. Tanggungnya kepada manusia dia, kaum dia. Kerana perjuangan memerlukan tonggok bangsa. Ada kekuatan. Kalau tidak, tak ada kekuatan. Bukan kita penatik kaum, tidak. Tapi itu asas. Itu di luar daripada kelompok kita. Dia Melayu, saya Melayu, kita kerjasama. Dia empat, saya ex-UMNO. Dan tujuan mereka.